Ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada pagi ini, kadang-kadang kita selalu buat kenduri. Kadang-kadang, tak tahulah, saya rasa di Selangor kurang sangat isu-isu macam ni. Tapi kami belah utara ada lagi. Kadang-kadang bila buat kenduri kahwin, hujan turun lebat. Kadang-kadang masyarakat kita ni, dia ada satu pahaman yang agak pelik sikit. Dia suka lempak baju, kain batik. Ada satu tempat tu, dia baling spender. Paling kata bumbung. Saya pun tak tahu lah kan. Saya tak kata amalan ni salah ke apa, sebab saya tak tahu punca dia. Tapi kita sebut, hari ni saya kongsi mungkin sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau kata kita berlaku hujan macam tu, kita bukan nak menolak hujan, tidak. Kita bukan nak menolak rezeki Tuhan, tidak. Tapi kalau kita buat ada majlis dan sebagainya, kita nak kalau boleh biarlah hujan yang lebat tu di tempat lain. Biarlah yang lebat tu di tempat lain. Di tempat kita ni kurang lebat sikit, untuk memudahkan pengurusan. Itu saja. Bukan kita nak menolak takdir, tidak sama sekali. Al-Masak tu surah apa Ustaz? Tabbatiyada. Tabbatiyada. Baca tabbatiyada sebelah kali. Setakat ni lah tajribah, pengalaman. Pengalaman daripada tutup guru kita, mana-mana yang mengamalkan amalan ni, setakat ni alhamdulillah dia mujarab. Dia hujan lebat tu dia turun, tapi dia pikul lain. Jadi bolehlah memudahkan urusan kita. Nak baca kuat ke slow Ustaz? Baca slow pun tak apa. Baca slow pun tak apa. Baca pelan-pelan. Bagi dengar di telinga sendiri pun dah okey dah. Baca tu boleh putut. Baca jangan putus. Maksudnya jangan bercakap dengan orang. Waktu baca tu, habiskan dulu 3 fatihah sebelah al-masad. Habiskan semua, baru cakap. Tak wuduk lah. Pakai time perlulah. Dan ayah-ayah, ibu-ibu sekalian boleh pakai lah. Kadang-kadang contohlah, anak kita duduk di Shah Alam, tapi kerja noh di Damansara. Sini Damansara jauh. Jauh kan? Contohlah dia kerja Damansara. Nak naik kereta jam. Minyak lagi. Jadi dia duduk naik motor hari-hari pergi sana. Minta maaf lah. Ni contohlah. Tiba-tiba satu hari tu dia nak pergi kerja, hujan lebat. Apa salahnya? Anak kita terpaksa naik motor juga. Dia ada motor sikal lah. Jadi kita nak buat apa? Kita susah hati. Saya tahu siapa jadi ayah, siapa jadi ibu. Selagi mana anak tak sampai di tempat kerja, kita jadi mak ni susah hati. Jadi apa salahnya? Beritahu kat anak tu, kamu naik motor sekejap lagi, kamu baca surah Al-Masad sampai sana. Mana tahu Allah Ta'ala mudahkan perjalanan dia. Masa dia jalan tu hujan tak lebat ke apa ke, jadilah. Yang penting dia boleh sampai. Dah Ustaz, nak kena mengadap kiblat dah pun. Oh, masa naik motor tak payah mengadap kiblat lah. Kalau naik motor tu pun mengadap kiblat, tak sampai Damansara lah. Silap-silap terlepas benda baru bangi. Tak payah kiblat lah. Boleh no? Baca macam tu je. Boleh no? InsyaAllah lah, mudah-mudahan sama-sama boleh ambil sikit faedah dan pengajaran. Jadi boleh kono, boleh cukup ano. Jadi ya, buat masa hujan. Ha, buat masa hujan. Masa hujan lebat tu. No, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kalau macam saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Terima kasih banyak-banyak lah. Saya sebenarnya sangat sangat teruja sebenarnya datang ke sini. Sebab saya mengajak daripada pukul 10 tadi sampai pukul 12. Saya tengok tak ada siapa pun lena. Terima kasihlah atas kerjasama tu. Sebab selalu kalau saya mengajak lebih pada sejam ni orang lena. Tapi hari ni orang boleh tahan. Terima kasihlah atas kerjasama tu. Tapi insya-Allah lepas ni saya tak main dah, insya-Allah.